tengah lewat pinggir. Wow. Ngeri sekali guys, ada mobil kecelakaan di depan. Mungkin karena tersisir ya guys. Halo guys, balik lagi dengan channel Nomex John. Kali ini kita sedang jalan-jalan guys ke area Kali Kajar dan juga Sawuran. Ini kita sudah berada di jalur yang asik ya guys, jalur yang penuh tikungan, kemudian suasana desanya atau suasana jalannya yang asri, penuh dengan pemandangan yang indah. Bisa dilihat guys, setelah ini nanti ada beberapa perusahaan, beberapa kebun nih. Ada kebun teh yang nan hijau yang luasnya hampir ribuan hektar guys, di sini di Melintang di Wonosobo. Oh, panjang sekali antriannya mobil guys. Itu memang jalan sempit itu kayak gitu guys, jadi sulit sekali masuk gitu. Di sebelah kiri kita ini guys, ini salah satu tempat wisata yang tanahnya itu milik perhutani, perkebunan teh maksudnya guys. Jadi banyak sekali teh, kemudian banyak sekali pohon teh, kemudian dibuat sebagai tempat wisata dan memang menarik. Ini wisata alam dengan tumbuhan yang hijau membentang luas, tumbuhan teh. Banyak sekali tuh guys, sampai depan maksudnya. Lewat pinggir. Oke, kita sudah lepas bagian ini, jadi agak reda halaman depannya.
kota Sapren guys, alun-alun Sapuran rame. Oke, kita menuruni tanjakan yang disebut dengan tanjakan Tiroto ini, guys. Kita sedang berbalik arah, yaitu menuruni. Di sini memang sering sekali terjadi mobil-mobil yang tidak kuat atau bahkan remnya blong gitu, guys. Wow, ngeri sekali guys, ada mobil kecelakaan di depan. Mungkin karena terbintil guys. Ini loh, saya tidak kuat di sini. Kecelongan. Oke, kita lewat saja guys. Sangat ngeri sekali guys tadi kecelakaannya. Kalau kita amati itu kecelakaannya, nah untung saya sepertinya udah gak ada ya guys. Cuman kayaknya tadi ngeremnya terlalu dadak itu guys, sehingga ketika sudah direm sangat pakem, akhirnya terbanting ke kiri gitu. Jadi lihat itu pada bagian pengeremannya itu masih keluar asap, itu berarti kan panas gitu. Semoga supirnya tidak apa-apa ya guys. Oke. Okay. Oh, malam.